Mr. Azrul. Jadi apakah respon untuk sesi dialog malam ini bersama PMK? Okay. Untuk sesi dialog tu, saya rasa sesi dialog yang amat bagus sebab permasalahan untuk setiap kelab dan persatuan dan juga agenda-agenda yang ada dapat dikemukakan kepada pihak persatuan mahasiswa dan juga dapat diberikan jalan penyelesaian pada malam ini. Saya rasa kita perlu lebih bersatu dalam untuk melaksanakan program-program atau aktiviti yang selaras dengan misi dan visi universiti. Itu je. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya lah respon sebagai Presiden ataupun YDP kepada Persada, bagi saya dialog yang sebegini haruslah dialog sebegini memang sesuatu yang bermanfaat lah, bermanfaat sebab walaupun saya datang lewat tadi tapi banyak input-input yang berguna yang dapat saya ambil untuk saya gunakan dalam memantapkan organisasi saya dalam Persada sebab saya pun memang insan yang lemah kan. Kena bila ada situasi yang dialog sebegini, ada apa yang kata cadangan ataupun input-input menarik daripada rakan-rakan presiden yang lain, tambahan pula penerangan yang dilakukan oleh pihak PMUKM itu sendiri banyak membantu saya untuk menggerakkan organisasi saya. Presiden ataupun kata apa kelab-kelab persatuan yang ada dekat UKM ni kalau perasan ataupun dapat tahu ada kelab lain yang macam kurang meningkat maju macam kita orang kan Persada, memang satu tak dikenali, yang kedua program pun kurang. Jadi kalau boleh buat satu program ataupun suatu masa ataupun program yang kita boleh join adventure, maksudnya buat program bersama. Jadi bukan setakat kita membantu untuk organisasi itu meningkatkan dia punya pengorganisasian, malahan kita dapat mengeratkan kekuatan.